Taman Lupangan. Bagus mo injang di dada. Tidak bagus mo injang di dada. Tidak bagus mo injang di dada. Niat ingsun matahari semari senai. Akhirnya yuk, halo guys, bener sama gue manusia humantu 2 dan lain-lain di channel keras game 08. Oke teman-teman, disini kita bakalan nge-sharein konflik pikilak Free Fire lagi teman-teman, karena sekarang sudah versi 1.5.2 ya teman-teman. Untuk fitur-fitur konfliknya juga seperti biasa ya teman-teman, dan apa itu namanya, dan untuk backgroundnya dihilangin ya teman-teman, karena ini kan terserah gue guys mau buatnya kayak gimana, gak ada yang request. Oke. Dan untuk konflik anti-lag ini, yang tanya konflik ini aman atau tidak, konflik kayak ini 100% aman ya teman-teman, karena ini cuma untuk melancarkan kalian main Free Fire Battleground ini ya teman-teman, karena Free Fire Battleground ini setiap hari update terus ya guys, entah kenapa kapan update-nya berhenti. Oke. Dan untuk konfliknya ini fitur-fiturnya seperti biasa dengan memperlancarkan kita jadi CPU dan HP jadi lebih ringan, dan apa tuh namanya, lupa kan gue gak gerah tuh, HP lebih jadi ringan dan grafiknya lebih smooth ya temen, lebih lancar dan lebih smooth grafiknya, memperlancar kita jadi CPU yang pasti. Oke, kita bakalan langsung saja ke cara pemasangannya. Lanjut. Pemasangannya kalian pastikan download dulu Z-Achiever ya teman-teman. Kalian cari saja Z-Achiever di Play Store ya teman-teman. Terus kalian pencet aja buka. Setelah kalian download kan, kalian pencet aja buka ya teman-teman. Setelah itu kalian pergi saja ke folder download, karena gue downloadnya di sini. Kita pencet ke sini. Dan ini konfliknya konflik khusus raser ya teman-teman, atau khusus orang barbar ya. Kalau yang lain juga bisa lah ini untuk orang-orang barbar turunnya di P itu kan pasti ngelag ya teman-teman kalau HP kentang. Tapi ini memperlancarkan dia ya teman-teman. Oke, kita coba yang fiskin aja, kita stuck di sini. Ini enggak ada password ya teman-teman, karena enggak apa-apa, karena seperti biasa linknya gue kasih link semaur. Oke, kita hapus dulu guys kepencet sih. Ntar kita ke data. Kita cari com.dts Free Fire ini, kita pencet hapus ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pergi saja ke Android. Kok Android sih? Kita pergi saja ke folder download. Ini guys, fiskin ini kalian pencet saja, ini com.dts Free Fire. Kita pencet potong memori perangkat Android data, paste saja di sini. Oke, udah kelar. Oke, kita langsung ke game Free Fire-nya ya teman-teman. Pastikan kalian sebelum ke game Free Fire-nya, pastikan kalian subscribe channel ini, karena channel ini bakal menuju 1000 subscriber pertama kita ya. Oke teman-teman, setelah kita berada di game Free Fire-nya, seperti biasa background awalnya gue hilangin ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya lagi, pastikan kalian subscribe channel ini, karena channel ini bakal menuju 1000 subscriber pertama kita ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk event-eventnya gambarnya tidak gue hilangin sama sekali, dan event-event itu masih bisa diklaim ya teman-teman. Untuk rhythm-rhythm atau rhythm-rhythm FF token itu masih bisa 100% ya guys. Oke, untuk suara-suaranya nggak penting gue hilangin ya guys, karena suara-suara nggak penting itu ya nggak penting suaranya ya kan, suaranya nggak penting seperti suara lagu di Free Fire itu kan gue hilangin ya teman-teman. Oke, kita bakal beli collection apa sih yang saya hapus ya. Untuk ini, untuk apa, untuk ini handset gue copot mulu guys, nggak tahu kenapa ini dari kemarin gue bikin konten gameplay itu. Oke, untuk tasnya gue hapus ya teman-teman, sorry nih guys gue hapus, karena yang Free Travel ini lebih berat ya guys, untuk apa itu namanya, untuk buh lali aku guys. Supportnya juga gue hapus.
ini juga gue hapus dan ini juga saya hapus teman-teman. Oke, cuma kayak gitu aja untuk avatarnya masih bisa. Oke, dan kita bakalan penutupan. Oke, dan video ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.